kesimpulannya seperti itu, Dulur. Gunung Api Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada hari Minggu, 4 Desember 2022, pukul 2.46 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak, kurang lebih 5.176 meter di atas permukaan laut. Adanya erupsi Gunung Semeru ini, PVMBG Kementerian ESDM menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak. Seperti ini, Dulur. Jadi melebar kemana-mana, jadi mutanya ini kembali ke Besuk Lanang, Dulur. Ya Allah. Asapnya seperti itu, Dulur. Masya Allah. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Gunung Semeru ini sudah meletus beberapa kali. Gunung Semeru tercatat mengalami letusan pertama sekitar 2 abad lalu, tepatnya 8 November 1818. Letusan berikutnya di tahun 1800-an terjadi pada tahun 1829, 1830, 1832, 1836, 1838, 1842, 1844, 1845, 1848, 1851, 1856, 1857, 1860, 1864, 1867, 1872, 1877, dan 1878. Gunung Semeru kembali meletus pada tahun 1884 dan terus mengalami letusan dari tahun ke tahun hingga tahun 1899. Pada tahun 1900, Gunung Semeru kembali meletus secara berurutan dari tahun ke tahun hingga tahun 1913. Kemudian kembali meletus pada tahun 1941 sampai tahun 1942, 1945, 1946, 1947, dan 1950. Kembali meletus lagi secara berurutan dari tahun 1951 hingga 1961 dan tahun 1963. Letusan beruntun kembali terjadi dari tahun 1967 hingga tahun 1969 dan tahun 1972 hingga 1990. Lalu disusul letusan pada tahun 1992 dan 1994. Letusan pada tahun 1994 ini terbilang mengerikan karena memakan korban jiwa sebanyak 7 orang serta orang hanyut terbawa oleh lahar.
Gunung Semeru kembali tercatat mengeluarkan awan panas dan guguran lava pada tahun 2002. Kemudian disusul letusan beruntun pada tahun 2004 hingga 2005 dan tahun 2007 hingga 2011 serta 2016. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 kembali terjadi letusan. Erupsi Gunung Semeru kembali terjadi pada tahun 2020 dan 2021 di bulan yang sama yaitu Desember. Tahun ini 2022 Gunung Semeru kembali erupsi di tanggal 4 Desember dini hari. Semoga tidak ada korban jiwa dalam kejadian bencana ini. Dan untuk channel kami juga, agar channel kami semakin berkembang lebih baik lagi.